Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya Sobat YouTube. Apa kabar semua? Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya, dan selalu ditambahkan rezekinya, amin. Baik Sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini. Ada dua informasi penting bagi para KPM PKH dan BPMT untuk besok Jumat tanggal 23, 24, dan 25 September tahun 2022. KPM PKH dan BPMT yang berusia 40 tahun ke bawah tidak perlu khawatir, karena nama-nama para KPM PKH dan BPMT tidak akan dihapus oleh pusat dari bantuan ini. Serta ada dua perubahan kebijakan penting dari pusat bagi para KPM PKH dan BPMT, baik penerima lama maupun baru, yang harus diketahui bagi para KPM semua. Dan ada kabar yang sangat spesial bagi para KPM PKH kategori ini, bantuannya akan cair lagi besok hari. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Seperti sudah kita ketahui bersama, saat ini kita sudah memasuki di akhir bulan September tahun 2022. Pencairan PKH tahap 4 2022 di tahap yang terakhir di tahun ini juga sebentar lagi itu akan segera dicairkan. Kembali saya ingatkan terlebih dahulu bagi kalian para KPM PKH yang sudah lancar cair bantuannya di tahap yang ketiga kemarin, saya ucapkan selamat. Semoga pada pencairan bantuan PKH tahap selanjutnya di tahap yang keempat, semoga saja bantuan sosial Anda itu masih tetap akan lancar cair kembali di pencairan PKH tahap 4 di bulan Oktober besok. Kemudian ada kabar terbaru pada hari ini, di mana ada dua kebijakan dari pusat yang tadinya itu telah disampaikan kepada masyarakat, khususnya para KPM PKH maupun BPMT. Ternyata kebijakan tersebut sekarang ini sudah berubah kembali. Nah, kira-kira dua kebijakan apa saja yang mengalami perubahan tersebut, serta ada informasi penting bagi para KPM semua, termasuk para KPM PKH murni. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk pada poin kebijakan yang pertama. Bagi para KPM PKH murni, ini ada perubahan dari pusat, di mana seharusnya bagi para KPM PKH murni itu akan dicairkan melalui kartu KKS PKH-nya. Nah, ternyata uang bantuan BLT BBM senilai Rp300.000 bagi para KPM PKH murni itu akan dicairkan lewat PT Pos Indonesia juga. Jadi uang BLT BBM bagi para KPM PKH murni itu akan tetap dicairkan melalui kantor pos atau PT Pos Indonesia. Dan ini kita sudah lihat buktinya, sudah ada surat undangan pencairan BLT BBM bagi para KPM PKH murni, di mana nominal yang tertera di dalam surat undangan tersebut bagi para KPM PKH murni ini lebih sedikit jumlahnya, yaitu hanya Rp300.000 saja. Sedangkan bagi para KPM PKH dan BPMT kategori lainnya itu mendapatkan nominal Rp500.000 di surat undangan BLT BBM-nya. Nah, hal ini dikarenakan para KPM PKH murni itu hanya berhak mendapatkan dana BLT BBM saja senilai Rp300.000. Karena KPM PKH murni itu tidak mendapatkan saldo BPMT reguler. Saya doakan bagi kalian yang termasuk golongan KPM PKH murni agar segera mendapatkan surat undangan pencairan untuk BLT BBM dari PT Pos Indonesia setempat, amin. Kemudian kita lanjut poin kebijakan yang kedua yang mengalami perubahan,
dan ini terkait rencana pemerintah yang akan menghapus daya listrik PLN 450 volt ampere yang biasa dinikmati oleh para KPMPKH dan BPNT. Nah, pada rencana awalnya daya 450 volt ampere itu akan dinaikkan oleh PT PLN menjadi daya listrik 900 volt ampere yang bisa menyebabkan bantuan subsidi daya listriknya itu akan dihapus oleh PT PLN. Namun kebijakan tersebut tidak jadi diterapkan oleh pemerintah. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghapuskan dan tidak mengalihkan golongan pelanggan listrik dengan daya 450 volt ampere. Tidak ada penghapusan untuk yang 450 volt ampere. Tidak ada juga perubahan dari 450 volt ampere ke 900 PA. Tidak ada. Enggak pernah kita berbicara mengenai itu, kata Presiden Jokowi usai meresmikan jalan tol Cibitung Cilincing pada hari Selasa kemarin. Nah, Presiden juga memastikan bagi para KPM semua bahwa pemerintah itu masih tetap memberikan subsidi bagi para pelanggan listrik 450 volt ampere. Nah, jadi bagi para KPM semua itu tidak perlu resah menanggapi isu penghapusan dan pengalihan tersebut. Sebelumnya juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM Arifin Tasrif itu mengatakan rencana penghapusan dan pengalihan dinilai kurang tepat untuk diimplementasikan pada saat ini karena peningkatan daya listrik 900 volt ampere itu berpotensi meningkatkan penggunaan listrik yang selaras dengan peningkatan biaya. Nah, jadi bagi para KPMPKH maupun BPNT semua itu tidak perlu resah akan rencana penghapusan tersebut dikarenakan pemerintah tidak jadi menghapus daya listrik 450 volt ampere tersebut yang biasa dinikmati oleh para KPM semua.